لنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أمين يا الله رب العالمين معتكفين والمعتكفات أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه وأهل الصدق والوفا وبعد الحمد لله جماعة يام diketahui belum mudik pagi ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-24. Tidak terasa 24 hari lamanya kita sudah berpuasa. Dan mungkin hari Jumat besok kita sudah satu Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pelajaran dari Ramadan tahun ini bersama jihadnya kita, sungguh-sungguhnya kita, seriusnya kita dalam menjalani perintah-perintah Allah dalam ayat-ayat Ramadan. Dan karena ayat-ayat Ramadan itu hanya ada di ayat 183 sampai selesainya rubu' yang ke-11. Sampai selesainya rubu' yang ke-11. Jadi rubu' ke-11 itu ditutup dengan ayat 188. Nah, ini penting bagi kita semuanya menjelang penutup ini memahami betul apa tujuan dan esensi daripada Ramadan itu. Jadi kalau nanti antum lihat di dalam Al-Quran ayat atau awal rubu' ke-11 dan penutup rubu' ke-11 ayat 188, secara zahir antum melihat bahwa rubu' itu mengawali dengan kata al-bir dan menutup dengan kata al-ithm. Al-bir wal-ithm. Jadi al-bir kita sudah pernah kaji, itu artinya adalah kebaikan. Al-ithm itu artinya keburukan. Dan ini nanti terkait dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 185, ya, rangkaian ayat yang ketiga dari ayat Ramadan ini, ketika Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang Qur'an itu tujuan diturunkannya ada tiga. Satu, hudal linnas, dia sumber hidayah bagi manusia. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda, penjelas dari sumber hidayah itu. Dan yang ketiga adalah wal furqan, dia pembeda. Nah, jadi ketika kita diturunkan, bukan diturunkan ya, dibekalkan Al-Quran sebagai pegangan hidup orang-orang beriman, itu tandanya Quran itu harus ditegakkan hukum-hukum di dalamnya. Oleh siapa? Oleh yang membaca. Apa yang ditegakkan?
mengawali penegakan antara apa itu albir dan apa itu al-itsam. Ya, jadi apa itu baik menurut Quran? Apa itu dosa atau buruk menurut Quran? Ya. Apa itu baik? Apa itu buruk? Jadi Quran mendorong kepada kita supaya menjadi pribadi-pribadi alumnus Ramadan yang kokoh, percaya diri, teguh. Ya. Kokoh, percaya diri, dan teguh. Ya. Teguh itu karena dia lebih percaya pada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia. Kayak kalau antum lihat ayat 188-nya berbunyi, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, ini ada hal penting juga sini. Wa tudlu biha ila hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jadi ada kata batil, ada kata ism. Al-ism ini penutup dari rukuk 11. Ini kan kita sedang bicara rukuk 11. Ditutup ayat 188. 189 itu sudah awal rukuk 12. Ya. Jadi tidak mungkin alumnus Ramadan itu dia masih bisa di bulan Syawal kembali pada al-ism, kan mungkin. Nah, makanya ulama memberikan pandangannya ala ukur kepada kita semuanya. Kita ini yang harus mengukur puasa kita ini diterima Allah kan? Menurut ukuran kita yang diketahui oleh para ulama. Apa tuh alat ukurnya? Kita ini selepas Ramadan dimudahkan Allah enggak untuk melanjutkan kebaikan yang sudah kita mulai, untuk menjaga diri dari keburukan? Kalau dimudahkan Allah, minimal satu step kita lewat. Karena banyak orang habis Ramadan balik lagi dengan kejahilan sebelumnya. Mirip pulang umroh korupsi lagi. Itu dilakukan karena apa? Karena menganggap itu formalitas. Jadi dia tidak menghayati. Dianggapnya agama itu ritual-ritual kering. Padahal puasa Ramadan yang kita lakukan ini adalah ritual-ritual basah yang penuh dengan hikmah. Jadi al-isam, kata Nabi, apa itu al-isam? Bil ismi. Al-isam itu maha kafi nafsika wa karihta an yattali'a alaihim nas. Jiwa yang lembut, yang bersih, yang bisa menilai ini baik apa buruk. Jiwa itu yang kemudian ketika mau melakukan sebuah amalan yang buruk, enggak tega, enggak sampai hati, enggak mau sebenarnya. Tapi kemudian situasi kondisi memaksa dia. Akhirnya enggak nyaman, tapi kewenangannya apa tugasnya harus melakukan itu. Dan kalaupun akhirnya dia melakukan itu, dia tidak mau diketahui oleh orang, sembunyi-sembunyi. Ya, kalau kita melakukan sesuatu sembunyi-sembunyi, pasti ada resiko dosa. Ya kan? Nikah kedua sembunyi-sembunyi. Nyaman enggak? Ya? Para mantu nyaman enggak nikah kedua sembunyi-sembunyi? Enggak. Rasanya itu sekarang gimana? Pasti kita sembunyi, apa namanya, deg-degan. Deg-degan itu membawa pada kebohongan. Kebohongan pertama mendorong pada kebohongan kedua. Ya kan? Yang ditakutkan kita itu nanti dicap oleh Allah. Kadzabun. Ah, ini pendusta. Tukang bohong, ya kan? Nah, kalau yang kemarin berarti kita laki-laki yang tidak gentle. Itu kan seperti itu. Contoh lain misalkan nyuap orang,
nyuap istri nggak pernah, nyuap orang nih pakai amplop gitu. Harusnya kan nyuapnya nyuap istri ya, nyuap istri itu benar-benar sedekah pak. Eh kita istri dilupain, kita suap orang pakai amplop. Amplopnya di atas meja apa di bawah meja? Di bawah. Di bawah. Kenapa di bawah meja? Karena kita tahu itu nggak boleh dilakuin. Tapi kalaupun dilakuin, kita lebih malu kepada manusia daripada malu kepada Allah. Itu kan butuh hati yang bersih itu untuk mengetahui. Makanya kalaupun kita hati-hati tidak boleh berpenyakit. Kalaupun mari 30 hari kita disuruh jaga makanan. Ya kan, kita disuruh jaga makanan 30 hari. Orang itu pikirannya menjadi terkotori biasanya karena makanannya terlalu banyak. Kita makanannya sedikit. Berat badan nambah apa kurang? Kalau makanan berkurang itu otomatis pikiran lebih jernih. Lebih bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Bukan buka-buka ya. Ini melihat sesuatu yang memang sifatnya empati, sifatnya bersih gitu. Nah, ini alisan. Nah, di sini juga ada kata al-batil. Ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah para alumnus Ramadan itu memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil. Berarti ada batil, ada apa lawannya sih? Hak. Hak. Ya, al-hak. Kalau doa mungkin pernah doa begini, Allah minta hak ya Allah, jangan minta batil. Allahumma arinal haqqa haqq warzuqna ittiba'. Ya Allah, perlihatkan kepadaku, ajarkan kepadaku, fahamkan kepadaku yang hak itu hak ya Allah. Mudah. Nah, setelah aku tahu ya Allah, mudahkan aku untuk mengikuti yang hak itu ya Allah. Ada orang tahu apa itu hak kok, tapi dia enggak ngikuti. Sampai doa ini terjadi, ya Allah mudahkan saya untuk apa itu yang hak. Mudahkan saya ikuti itu yang hak itu ya Allah. Kemudian doanya kita mengatakan, wa arinal batila batil warzuqna ittiba'. Warzuqna permintaan. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil. Dan rizkikan kami. Ya, rizkikan itu juga bisa dimaknakan mudahkan kami, rizkikan kami supaya kami bisa menjauhi yang batil itu. Ada orang tahu itu batil tapi nggak bisa nolak gitu. Ya kan, di umur sekian ini saya sudah ketemu dengan banyak teman-teman yang punya posisi-posisi strategis di BUMN, ya kan, di ya begitulah ya, akhirnya mengundurkan diri. Kenapa? Ya karena ini jalan, karena kewenangan yang diberikan kepada dia kewenangan yang batil gitu, yang dia nggak bisa keluar, nggak bisa memilih, nggak bisa mana. Nah, karena dia masih hidup, cuma satu pilihan, mundur aja dia lebih baik gitu. Daripada dia tetap maju, memang dapat nikmat dunia tapi kemudian potensi di dunia ketangkep KPK, potensi akhirat masuk neraka, nah, terus masa depannya suram dong ini, gitu kan? Di dunia ketangkep KPK, di akhirat masuk neraka, potensi suram, terus alasan apa dia bisa maju? Nangis mundur aja. Ya, saya tidak menyesal, dari dulu juga saya pengen mundur gitu kan? Nah, kenapa? Karena orang itu di umur sekian itu akhirnya jadi lebih mudah membuat keputusan final yang sebelumnya nggak mudah dibuat. Biasanya karena sudah tercapai sebagian yang dicita-citakan ketika dulu masih muda. Dan akhirnya dia punya idealisme baru. Manusia itu kan idealismenya berubah pada periode secara periodik. Jadi al-batil ini maknanya apa? Sesuatu yang sia-sia. Ya. Sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Nah, jadi kembali kita kepada ya ayat 185 tadi. Di bulan Ramadan ini kita diturunkan Al-Qur'an. Tujuannya tadi ada tiga. Satu, hudan linnas. Kedua, wabayyinati minal huda. Yang ketiga, wal furqan. Nah,
kita sudah enggak meminta hidayah, menjemput hidayah, merawat hidayah dengan Quran ini. Quran ini kita jadikan sumber. Kalau kita ada masalah, kita buka halaman-halaman Quran ya, gitu ya. Adalah sebagian orang itu betul-betul berantem sama Quran. Ada masalah, dia buka Quran. Dia lihat ayat yang Allah tampilkan di situ ayat. Oh, itu dia solusi. Sampai begitu dia berantem sama Quran. Ya kan? Nah, Quran itu memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari Quran. Dia tidak bisa menjawab secara detail segala pertanyaan kita. Tapi segala pertanyaan kita insya Allah bisa dijawab dengan prinsip-prinsip besar daripada Al-Quran. Makanya memahami teks-teks dalam agama itu butuh teks-teks yang lainnya juga yang menjelaskan itu. Nah, itu yang disebut wabayyinatin minal huda, penjelas daripada sumber hidayah itu. Sehingga kalau dua hal ini sudah kokoh, kita faham teksnya, kita faham konteksnya, kita faham keterpaduannya, atau istilah kerennya itu the unity of Quran, kesatuan makna-makna dalam Quran itu, maka Quran itu kemudian menjadi wal-furqan, pembeda. Dari sinilah kita perlu mendidik diri dan keluarga kita. Nah, ini batil, ini hak, ini ism, ini apa tadi? Bir. Ini zulumat, zulumat itu kegelapan, ini nur, cahaya. Ini syakawah, syakawah itu jalan penyesalan. Nah, engkau kalau tempuh jalan ini, ujungnya nanti engkau menyesal. Penyesalan, tidak di dunia, tidak di akhirat, penyesalan. Nah, pilihlah jalan yang ini jalan as-sa'adah. As-sa'adah di Quran Surah Hud. Cuma di Quran Surah Hud nih kata sa'adah. Ayat 104-108. Hud, ini pilih jalan as-sa'adah. Ini as-syakawah. Lagi, ya. Ini jalan haram, ini jalan halal. Innal halal bayyin, halal itu jelas nak. Innal harama bayyin, jelas. Gitu. Apalagi, ini jalan mudarat, ini jalan maslahat, ai manfaat. Jadi kita ini hidup itu bersama Quran menjadi terbelah. Orang-orang baca Quran itu jadi terbelah. Mau ikut mana? Kiri kanan. Maka kata Allah, tampaklah siapa yang menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu adalah orang yang, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan di mana kita semakin dekat sama Quran, kita menjadi orang yang berada di barisan yang mana. Nah, itu tergantung pemahaman kita atas apa yang kita baca. Itulah kenapa membaca Quran itu di bulan Ramadan semakin dikuatir lagi. Jangan membaca sekedar cari pahala gitu. Tapi bacalah Quran dengan berusaha mendapatkan pemahaman. Qira'atul Qur'ani bitadabbur. Bacalah Quran itu dengan tadabbur. Ya, bacalah Quran itu dengan tadabbur. Baik, berikutnya di bulan Ramadan ini. Ya, di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan, di ayat 185 ini, Allah mengatakan begini, walitukmilul iddah, ya, baru walitukabbirullaha, walitukmilul iddah. Maknanya adalah, bagaimana Ramadan yang sudah kita mulai ini menjadi Ramadan yang kamalun, yang sempurna. Ya, yang sempurnanya itu bisa terus bertambah. Kamal itu ada sesuatu yang sempurna tapi berhenti. Nah, kalau ini sesuatu sempurna yang bisa terus ditambah oleh penikmatnya. Maka ketika disebut walitukmilul iddah, ini sudah hari ke-24, sempurnakanlah jumlah bilangannya. Itu kalau secara harfiah. Ya, bukan bermakna puasalah sampai tanggal 29 atau 30. Bukan sekedar itu maknanya sebenarnya kalau kita tafsir. Maknanya adalah selesaikanlah Ramadanmu itu dengan amal-amal yang terbaik.
kita. Bukan sekedar selesaikanlah, itu gak usah ditunggu juga, Ramadan akan selesai. Selama kita puasa, ya akan selesai juga. Tapi pertanyaannya, kita menyelesaikan Ramadan ini dengan amal terbaik apa? Nah, ini nanti akan memberikan inspirasi kepada kita, hidup itu bukan sekedar menjadi muslim yang baik ternyata. Pernikahan itu bukan menargetkan sekedar jadi suami yang baik, ayah yang baik, bukan, itu mah biasa. Memang udah wajib. Masa antum enggak suami yang baik? Karena pilihan lawan yang baik apa? Tidak baik gitu kan. Antum mau jadi suami baik apa tidak baik? Enggak ada pilihan, baik aja Ustaz. Itu namanya wajib. Tapi inspirasi Ramadan membawa kita bukan sekedar menjadi suami yang baik, tapi suami yang terbaik. Bukan menjadi anak, karena kalau kita masih punya orang tua ya, bukan sekedar menjadi anak yang baik, tapi anak yang terbaik. Apa anak terbaik? Anak yang terbaik itu sederhana. Ya, sering nelpon ibu bapaknya. Apalagi di pengunjung Ramadan ini, yang rumah orang tuanya jauh-jauh, sering telepon. Ya, ada yang cerita kan, ada ibu-ibu datang ke konter HP, pusat servis. Nah, orang yang punya pusat servis ini kemudian cerita. Ya, lewat seseorang cerita ke saya. Kata ibu itu gini, "Mas, coba cekin handphone saya, Mas. Cek, layarnya bagus, aplikasinya bagus, jalan kok internet masuk, WhatsApp masuk, pesan masuk." Kata si tukang servisnya, "Bagus, enggak, kayaknya rusak. Coba bapak telepon handphone bapak ini dari saya." Telepon, "Masuk pak, bu masuk." Yeah. Kemudian, "Coba telepon balik." Telepon balik, "Masuk." "Oh masuk ya? Saya tuh tunggu-tunggu, anak saya gak ada telepon-telepon. Saya yakin ini karena handphone saya rusak ini." Ya, luar biasa ibu ya. Jadi ibu ini ya ngerasa harusnya ibu anaknya udah telepon, tapi kok gak telepon-telepon, ini pasti handphone saya rusak. Telepon, bisa. Ternyata anaknya sibuk ya, anaknya sibuk. Nanti aja lah teleponnya pas lebaran. Nah, ini sekarang kita coba telepon terus. Ada lagi seorang tinggal di Tebet, orang kaya. Ya, orang kaya. Dia bilang, "Saya itu Ustaz, anak saya gak jauhnya, gak di luar pulau, di Bintaro anak saya." Jadi Tebet, anaknya di Bintaro kan, gak jauh kan. Ya, paling 1 jam lah, 1 jam kurang. "Saya itu rindu ketemu anak saya. Tapi anak saya 1 minggu aja gak bisa ditemui. Akhirnya saya kalau mau ketemu anak saya bilang mau ketemu cucu." Gitu ya. Misalkan namanya si Fulan gitu. "Fulan, saya mau ketemu cucu dulu nih." Padahal itu sebenarnya mau ketemu anaknya. Ini kata dia langsung. "Saya ketemu cucu." Itu pun kata anaknya begini, "Ya, saya gak sempat nih, kita ketemuan di Mall Bintaro aja ya, jam 12 makan siang bareng." Jadi anak orang tuanya mau ke rumahnya ini Bintaro ya, atau minimal dia bawa anaknya ke tempat gitu kan. Itu gak sampai ke sana, ini waktunya agak sibuk, ke Mall Bintaro saja ketemu. Ya gak ada pilihan lain kan, cuma itu dikasih pilihan, gitu lah, ke Mall Bintaro lah makan siang bareng ya kan. Makan siang bareng jam 12, ya udah namanya makan siang bareng, jam 12, jam 1 selesai. Selesai, pulang lagi. Yang ditebar pulang lagi, ketebar, bintar. Kata dia, "Ya Allah, saya sampai ketemuan saya aja harus janjian di mall." Nah, ala kulihal itu anak yang baik, karena masih mau ketemu. Tapi pelajaran Ramadan itu adalah bukan pelajaran menjadi anak yang baik, itu udah wajib, tapi menjadi anak yang terbaik. Kalau anak terbaik itu dia udah tahu tuh apa yang disukai ibunya, apa yang ini. Kalau dia tahu ibunya suka martabak,
Dia datang ke rumah ibunya. Bu, aku mau ke rumah. Ibu mau dibuat martabak gak? Apa kata ibunya itu? Apa kata dia? Kata ibu antum apa kata dia? Biasanya ibu-ibu itu kalau udah berumur suka bohong ya, suka bohong. Dia jawabnya, gak usah anak, main lagi kesini udah. Yang penting bawa cucu-cucu, gak usah bawa martabak kesini. Bohong kan? Potensi besarnya bohong itu ibu kita. Dia tuh sebenarnya pengen bawa martabak, tapi yang penting aja. Cuma kata anaknya polos ya. Oh gitu ya bu? Yaudah aku bawa cucu ini ke masa pemerintah ya. Ini namanya anak polos. Ini anak polos, dia tidak terbaik. Ya lagi apa yang ditanya? Bar, datang bawanya martabak. Nih aku bawa nih kesukaan mama. Wah kan aku udah makan, gak apa-apa masukin aja ke kulkas. Nanti kapan mau dimakan panasnya. Gak rugi, gak jatuh miskin kita. Beliin martabak gitu. Ini mau mudik, ya kan? Kita bingung, maju mundur maju, mudik nggak mudik kan? Ya kan? Nelpon pula, ma, aku mudik nggak kira-kira tahun ini? Apa jawaban ma? Nggak usah lah, udah kok di situ aja. Yang penting sehat-sehat semua. Mudik jauh, butuh uang lah banyak itu nggak usah lah. Bohong nggak ibu itu? Hah? Itu kan? Pertek. Terus kita polos, kita bilang, oh gitu ya ma? Iya, terus kapan aku pulang, Mak? Nanti aja 3 tahun lagi. Oh ya udah, Mak, 3 tahun lagi aku pulang, Mak. Nah, ini anak polos, Mas. Kalau kita belum bisa pulang, ya udah enggak usah ditanya. Ya kan gitu kan. Tapi usahakanlah kalau kita bisa pulang, tuh, walaupun enggak bisa dengan keluarga, minimal kita aja pulang. 3 bulan sekali, 23 bulan sekali. Kenapa? Logika kita enggak masuk kalau orang tua kita umur 60. Nanti pulangnya umur 63 kan? Pulang lagi umur 66, itu kayaknya illogical. Karena orang tua kita itu prediksi umurnya udah sangat sulit itu tuh prediksi umurnya. Ya, anytime gitu. Ya, kalau hitungan manusia. Jadi udah sering-sering kan. Ya, kalau khususnya Jawa. Nah, maksud saya itulah cara kita untuk menyempurnakan Ramadan ini menjadi pribadi bukan sekedar yang mengejar jadi muslim yang baik, tapi yang terbaik. Karena kita ini udah sebulan ini sholat malam saja qiyamul lail itu 11 rakaat. Ini 11 rakaat saja ya. 11 rakaat itu sama imam pulang. Itu terbaik. Kita tuh pengen habis 8 rakaat pulang, gitu kan? Boleh, boleh, bagus. Tapi yang terbagus adalah 11 rakaat sama imam supaya dapat semalam suntuk, kan gitu. Itu udah biasanya jadi yang terbaik. Kita selama ini buka puasa. Kita buka puasa saja bagus. Tapi kita sudah belajar yang menjadi yang terbaik, buka puasa sambil berbagi semua. Meskipun kita enggak bisa berbagi banyak, kita berbagi. Itu udah terbaik. Berarti kita sudah bukan mikirin diri kita sendiri saja, mikirin juga orang-orang lain. Itu terbaik. Jadi spirit Ramadan itu sudah mendorong kita menjadi orang yang terbaik. Dan itulah cara kita mensyukuri nikmat umur. Kan disebutkan la'allakum tashkurun. Orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Jadi yang gini, di bulan Ramadan ini kita akhirnya mendapatkan pelajaran. Ternyata yang paling indah itu adalah ketika kita berbagi. Sesuatu yang indah itu adalah ketika kita berbagi kepada orang. Ketika orang lain meminta, kita berbagi sama orang. Itu luar biasa. Sakau, ada ketenangan jiwa ketika kita berbagi dengan orang lain. Ya. Ada sesuatu yang jiwa kita tidak pernah merasa tidak begini. Kalau antum ngejar uang, itu seperti minum air laut. Ya. Habis diminum, makin tambah haus. Tapi kalau antum hidup ngejar senyuman orang lain, itu antum akan semakin sakau juga. Ya kan? Tapi itu bermanfaat. Ya, antum nolong orang, ngasih bukaan, ngasih bantuan, macam-macam. Itu kan minimal dijawab dengan apa? Dengan senyuman. Senyuman itu saja sudah membuat antum sehat.
Alhamdulillah, saya senang nengok orang situ, gitu kan? Itu aja udah membuat kita sehat, sakau dan pengen pulang lagi. Nah, itulah kehidupan orang-orang yang bersyukur. Makanya puasa Ramadan ini, kalau asal lihat kan, ini puasakan untuk orang yang sudah beriman sebenarnya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang punya iman. Yang enggak punya iman dia mikir, enggak mau, saya enggak punya iman ngapain? Saya menyambut seruan apa itu? Nah, Allah mengulangi ada 89 kali kan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang yang sudah punya iman, kerjakan ini. Ketika kau kerjakan ini, imanmu bertambah. Nah, terasa tidak kita selama 24 hari iman kita bertambah? Ya, kita lebih basah, lebih bermakna hidup ini. Kemudian perintah puasa ini kepada orang yang sudah bertakwa, supaya semakin bertakwa. Karena ada takwa biasa-biasa, ada haqqa tuqati, ketakwaan yang sebenar-benar takwa. Berarti apa? Ada peningkatan, ada tarqiyah. Selama 24 hari ini ada peningkatan pemaknaan kita, penghayatan kita, kesehatan kita, semuanya harus meningkat. Ya kan? Ilmu kita, penghayatan kita, kesehatan kita, ini tiga unsur manusia harusnya meningkat. Nah, karena itu dengan amalan Ramadan ini, bukan saja kemudian rukun Islam kita menjadi semakin sempurna, tapi rukun iman kita dan kualitas iman kita semakin baik. Dan akhirnya kita di secara tanpa sadar dibimbing menjadi pribadi yang lebih insani. Insan itu lebih mengejar yang excellent. Ya, bagi kita puasa itu ramalan puncaknya kan. Kata Nabi, Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku, aku yang akan balas. Dan cara Allah membalas nanti adalah kebahagiaan yang terbesar. Lisa'in farhatani yafrahuhuma. Orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Indah fitri, ketika dengar azan berbuka pasti dia bahagia. Itu biasa, kebahagiaan di dunia namanya. Tapi kebahagiaan yang kita kejar ini nantinya adalah idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Nanti kita ketemu sama Allah. Kullu man 'alaiha fan. Semua ini fana. Harta fana, rumah fana. Yang tidak fana itu, yang abadi itu, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah Subhanahu wa taala itulah yang tersisa. Itulah yang membuat kita bahagia. Kok bisa bahagia? Karena kita punya amalan. Allah senyum dengan orang-orang yang datang kepadanya dengan segudang kelelahan demi kelelahan. Gitu. Dan dengan puasa Ramadannya kita menunjukkan bahwa indikator kinerja utama orang-orang beriman itu satu lagi akhirnya kita telah tunaikan. Ada 89 indikator dalam Quran. Salah satu indikator kita sedang tunaikan. Jadi kita enggak klaim-klaim, enggak main klaim. Saya beriman kok ya Allah. Iman itu ditunjukkan dengan apa? Katanya antum puasa enggak? Puasa. Dengan melengkapi semua amalannya enggak? Iya. Udah, itu jawaban. Antum enggak usah klaim. Allah juga sudah katakan Anda melakukan. Di perusahaan juga begitu. Saya karyawan terbaik kok. Enggak perlu diklaim. Karena karyawan terbaik ada indikatornya. Indikatornya kan kan. Ketika dikerjakan dinilai semuanya contreng-contreng, antum baik. Nah, kalau indikator itu sebenarnya masih baik. Kalau terbaik itu adalah di atas indikator yang dibuat manusia itu terbaik. Ya. Nah, itu hal yang kita bisa ambil. Ya. Nah, berikutnya di ayat 184 ini ayatnya memang panjang. Ini ayatnya panjang, tapi pelajaran sebenarnya tidak banyak. Jadi Allah mengatakan bahwa pertama ini kalimat pentingnya ada di ayyama ma'dudat, bahwa
meraih kesuksesan yang membahagiakan kelak itu butuh kedisiplinan. Kita disiplin 29 hari terus menerus atau nanti 30 hari disiplin. Tapi bukan hanya disiplin, kita sempurnakan tahapannya. Ya. Kata ulama fikih, awali kesempurnaan puasa itu, kesempurnaannya bukan sahnya. Awali kesempurnaan puasa itu dengan apa? Dengan membiasakan ta'jil al-fitr. Bersegera dalam berbuka. Ta'khir as-sahur, mengakhirkan sahur. Tarkul hijri minal kalam, tinggalin kata-kata yang tidak bermanfaat. Awalnya ke situ, itu antum sudah masuk pada jalan orang-orang terbaik kata para ulama. Ya. Kata-kata yang tidak baik, yang buruk. Ya. Tapi saya kemarin ngelihat ada tukang ojek kakek-kakek dipukulin sama abang-abang dewasa. Ya. Gara-gara ya cerit gitu ya, dengerin gak? Hampir nabrak gitu, pukul. Kata tuh nasibnya terbaru. Katanya tukang ojek yang mau nyulik yang mukulin gitu ya. Gak tau udah dapat apa belum. Tapi itu orang berpuasa yang mukulin. Nah, dia tidak disiplin, dia tidak berorientasi menyempurnakan. Ya, dia malah berbuat dosa di bulan Ramadan dengan memukuli kakek-kakek. Ya. Nah, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah bahwa melakukan perubahan itu butuh tahapan. Ini ayat 184 sudah tidak berlaku hukumnya. Ya, hukumnya sudah tidak berlaku. Tapi ayatnya masih kita baca. Dan kalau kita baca ayatnya masih mendapatkan pahala. Tapi ayat ini secara hukum sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena sudah mansukh dengan ayat 185 sebagai ayat nasakh. Nah, kenapa ada pelajaran mansukh nasakh? Kenapa enggak sekalian aja dibuang dalam Al-Qur'an? Tidak, supaya para pembaca belajar bahwa perubahan itu bertahap, gradual. Jangan gujuk-gujuk. Ada banyak ayat yang mengubah manusia itu bertahap. Apa aja contohnya? Satu, ayat apa yang bicaranya pelan-pelan perlahan dalam perubahan? Masih ingat? Apa? Khomar sampai 3 atau 4 ayat. Minimal sampai 3 kali turun sampai betul-betul diharapkan. Apalagi perbincangan tentang jilbab, ya. Jilbab itu sampai betul-betul akhirnya diwajibkan. Itu kan tahapan tidak terlalu panjang, ya, 2 tahapan. Tapi sampai membuat Sayyidah Aisyah berdecak kagum. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi wanita-wanita Makkah yang ketika akhirnya diharapkan kelihatan auratnya, mereka langsung segera menutupi. Gitu. Segera menutupi. Nah, itu kan inspirasi. Jadi hidup ini disebut soleh, kita ini disebut orang soleh dalam kehidupan. Kalau kita muslim, muslim itu berbuat islah. Nah, Ustaz saya pengen islah. Islahnya bidang apa saja? Nah, islah itu satu yang nomor satu adalah islahul akidah. Ya, ini masalah iman. Perbaiki akidah kita dan keluarga kita nomor satu. Kemudian islah tarbiyah, ya, perbaiki pendidikannya. Kemudian islahul a'ilah, ya, perbaiki keluarganya. Kemudian islahul adah, perbaiki kebiasaannya, kebiasaan yang tidak sesuai. Kemudian islahul iktisad, perbaiki ekonomi. Kemudian islahul ummah, perbaiki umat.
Jadi keluarga kita itu ternyata didorong bukan hanya mikirin diri sendiri, pikirin mulai dari diri, masyarakat, negara, dunia. Memperbaiki diri, islahu nafsihi, perbaiki dirimu. Sampai apa? Nah, sampai dibuat apa lu? Memperbaiki diri itu hatta yakun, sampai satu, qawiyal jismi, jasadnya harus makin kuat. Itu perbaikan. Anak-anak kita kalau kita pegang, coba lihat anak kita kalau pegang badannya kelemar-kelemar, atau kuat. Kalau masih kelemar-kelemar, meskipun dia menghafal Quran, masih harus masih perlu treatment, dia harus kuat. Qawiyal jismi. Nanti turunin lagi, qawiyal jismi ini kan usia dasar apa? Menengah apa? Itu butuh desain semua. Ramadan ini memberikan inspirasi kepada kita, hidup itu dengan desain, dengan rekayasa sosial. Jangan kita biarkan follow the flow, ikuti aja lah arus. Enggak, kita dengan Quran ini membuat arus. Ketika masyarakat tidak berpegang teguh dengan Quran, kitalah yang hidup di tengah masyarakat dengan nilai-nilai Quran. Berarti kita buat arus. Nanti yang ikut nempel, yang enggak dia jauh. Disitulah orang itu punya energi ketika dia membuat arus. Membuat arus itu kan berat. Arusnya kencang, dia buat arus sendiri. Tapi di situ kemudian mereka akan bersatu, menguat, dan seterusnya. Ya, jadi qawiyal jismi, jasadnya semakin kuat. Matinal khuluqi, akhlaki semakin bagus. Qadiran al-kasbi, dia semakin mandiri secara ekonomi. Musaqqaful fikri, wawasannya semakin luas. Baru salimul akidah, akidahnya menjadi semakin bersih. Sahihul ibadah, ibadahnya menjadi semakin benar. Ya. Harisun ala waktihi, dia semakin disiplin dengan waktunya. Munazzamun fi syu'unihi, dia semakin teratur urusannya. Nafi'an li ghairi, dia semakin bermanfaat atau ingin bermanfaat bagi orang lain. Itu alat ukur. Alat ukur kita ini udah baik atau belum. Jadi kebaikan itu ada ukurannya. Ya, kebaikan itu ada ukurannya. Nah, karena itu di bulan Ramadan ini ketika dia disebut Syahrul Quran, banyak sekali aktivitas yang kemudian kita bisa lakukan ya dalam menutup Ramadan ini. Pertama, ketika kita qiyamul lail, ini lakukanlah qiyamul lail itu dengan perspektif. Ini kan orang sholat tergantung perspektifnya. Kata ulama, qiyamul lail itu artinya adalah qiyam ma'al Quran sebenarnya. Maka orang qiyamul lail orientasinya adalah bukan ngejar berapa jumlah rakaat, tapi mencoba menikmati bacaan-bacaan imam. Jadi orientasi itu ke bacaan imam, khususnya ba'da surah Al-Fatihah. Dia baca Quran. Nah, dia menikmati itu baru tegak substansi dasar dari qiyamul lail. Itu qiyam ma'al Quran. Kalau kita belum menikmati bacaan Qurannya, baru berapa jumlah rakaatnya, itu kita masih awal. Nah, yang kedua, ketika kita tilawah Quran itu yang kita kejar bukan sekedar khatamnya, tapi qiraatul Qurani bitadabbur tadi saya katakan. Kata kuncinya ada di tadabbur. Nah, yang ketiga, di bulan Ramadan ini kan kita sering bersama anak-anak kita. Nah, kita ngobrol dengan anak-anak kita itu dengan apa? Nah, kalau kita sudah baca Quran, sebaiknya obrolan-obrolan kita itu adalah bil ma'ani minal Qur'an, dengan makna-makna yang ada dalam Qur'an. Makna-makna Qur'an itu yang kemudian kita transfer kepada anak-anak kita ya. Nah, kemudian yang keempat, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kita beritikaf untuk mengejar mana malam Lailatul Qadar. Maka persepsi jiwanya adalah bukan pindah tidur ya, atau bukan juga apa ya, ya yang penting saya ada di masjid tidak, tapi dia punya orientasi saya harus kejar nih Lailatul Qadar dapatnya, gitu kan. Nah, jadi ada orientasi mengejar, yang orientasi itu diperoleh dengan apa? Dengan begadang, dengan berjuang, dengan lelah gitu. Nah, itu semua bergantung orientasi dasar. Maka
Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kalau niat kita salah, maka dia memang disebut sahrul Quran, tetap enggak akan berubah. Tapi cara kita memaknainya tidak menjadikan dia sahrul Quran ini. Gitu. Nah, ilustrasi berikutnya adalah dari ayat 186, ya. Jadi di sini kemudian kata kuncinya sebenarnya ada di sini. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini kita menjadi semakin merasa dekat dengan Allah. Karena memang Allah itu dekat. Nah, kedekatan Allah kepada kita itu selama Ramadan ini akhirnya akan membawa kita kepada dua amalan, yaitu muraqabah, yang kedua adalah muqarabah. Ya. Muqarabah ini nanti lahirnya melahirkan taqarrub. Ya. Jadi muraqabah itu artinya adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah di muraqabah. Muqarabah adalah dia selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, amalan mendekatkan diri itu niatnya disebut taqarrub ila Allah. Nah, banyak orang mengaku taqarrub ila Allah, termasuk yang memasukkan kepala sapi ke pantai laut selatan. Itu kalau ditanya jawabannya liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Saya itu melakukan ini melarung saja itu untuk mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Jawabannya sama. Sejak dulu, sejak zaman di padang pasir, yang namanya memberikan sesajen dengan sesuatu itu pasti jawaban akhir adalah liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ingin mendekatkan diri kami kepada Allah. Tapi caranya tidak dengan yang Allah ridhoi, itu persoalannya. Gitu kan? Makanya muqarabahnya kita itu dengan syariat. Jadi orang bersyariat itu ingin mendekatkan diri. Kita puasa Ramadan itu ingin mendekatkan diri. Bukan malah meninggalkan syariat. Gitu. Nah, saya sudah enggak bersyariat, saya sudah tinggalkan syariat. Berarti dia sudah tinggalkan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang terakhir ini ayat 187 ya. Ini saya kira saya pernah sampaikan kepada antum, ayat ini menjadi terpanjang atau lebih panjang seterusnya. Kenapa? Karena ternyata 5 kali dalam Quran Allah mengulangi betapa seorang suami harus menjaga hubungannya dengan istrinya dengan sebaik-baiknya, sesibuk apapun kedua-duanya. Karena itu pangkal keretakan rumah tangga itu adalah ketika masing-masing tidak saling berkomunikasi secara baik. Ini satu, ya. Terus saya ada 5. Satu, ini 2, ya. Kemudian yang ketiga, apa namanya? Ini tahtamuna anfusakum. Kemudian yang keempat adalah falabshiruhunna. Ini nempel nih. Tapi ada yang kelima, wala tubashiruhunna wa antum aqibuna fil qiyam. Ini bisa sendiri. Di 5 kali Allah katakan kepada suami, ya, bangun komunikasi kembali di bulan Ramadan dengan istri. Bangun. Ya, tanya apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, bantu apa yang dia butuhkan, apa yang dia tidak butuhkan. Ya. Lakukan itu supaya selesai Ramadan dia kembali menjadi partnermu yang segar. Partnermu yang punya visi yang sama. Kita ini kan berumah tangga harus punya visi, ya kan? Karena dari komunikasi itu muncul visi keluarga. Kalau orang udah punya visi, dia pasti punya misi. Kalau orang punya misi, pasti nanti punya target. Kalau orang punya target, dia akhirnya buat program. Nah, targetnya nanti dibagi tuh. Ada target jangka panjang, menengah, pendek, gitu kan. Akhirnya hidupnya penuh dengan target-target dan itu dievaluasi. Keluarga itu produktif. Ya. Sampai kemarin ada yang bertanya, Ustaz, apakah saya berlebihan kalau kami ini memasang di mana di rumah kami itu visi berkeluarga, kayaknya kok serius-serius amat, gitu.
tapi kamu udah lakukan itu. Jadi dia udah melakukan dari dalam berapa tahun, tapi merasa kok kayaknya kami terlalu serius, keluarga lain yang melakukan itu. Saya bilang justru berkeluarga itu harus serius. Ya, dengan antum nulis visi, itu menjadi, antum sudah menjadi potensi keluarga terbaik. Kenapa? Antum menuliskan cita-cita antum berdua. Dan antum bukan keluarga satu-satunya, saya bilang ada keluarga-keluarga lain yang ditempel di ruang tamunya. Visi keluarga, misi, program kita apa, targetnya apa, evaluasinya. Terencana betul. Hidupnya itu by design. Dan semua desainnya gak ngarang semua. Diambil dari Quran, diambil dari sunnah. Nah, maka Ramadan itu pada akhirnya menjadi terminal ruhani bagi seseorang supaya ba'da Ramadan dia bisa melesat lebih jauh lagi. Maka ba'da Ramadan nanti kan Syawal, jangan terlalu terlena dengan kehidupan di bulan Syawal. Ini banyak orang yang gagal. Ya, makanya orang-orang, sebagian orang-orang di Indonesia ini, misalkan orang Madura gitu ya, itu belum lebaran dia nanti, kecuali udah sholat lebaran. Tapi dia lanjut lagi puasa nanti bisa. Puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah 6 baru dia buka beneran itu setelah puasa 6. Kenapa? Karena ya supaya selesai semuanya, supaya lebih lengkap lagi. Ya, kata Nabi SAW, man soma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'aha sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana ka siyam ad-dahr, dia seperti puasa ad-dahr, puasa setahun penuh. Gitu kan? Nah, kemudian nanti lanjut lagi dengan puasa-puasa sunnah lain. Jadi jangan langsung berubah kita. Terus nikmati, terus jaga stamina, jaga visi, jaga motivasi, jaga kebersamaan. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Allah jaga iman-iman kita semuanya hingga husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di jannah bersama orang-orang terbaik dalam agama ini. Aku lupa lihat dawa astagfirullah li wa lakum. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.